untuk dia sampai pukul 5 petang saja. Jadi kalau kita nak ke sana, nak masuk sana, kita kena pastikan kita sampai awal, kerana bila malam kita tak boleh guna dah laluan sana. Mungkin kita pasti gunakan kek kayu hitam ataupun panah besar. Cuma nak memudahkan urusan kemasukan kita ke Thailand tu, saya cadangkan di Durian Burung kerana dia tak berapa ramai sangat. Dan menginap di hotel bajet dengan murah beb, RM39,390 je. Lebih kurang RM40, RM40 lebih. Tapi tengoklah, kemudahan dia memang terbaik lah. Ni, dia punya bersih. Tengok ni, nak cium bau. Wangi, tak adalah bau aliobasi kan. Apapun, esok aku pergi ronda-ronda dulu. Okay, sebenarnya kalau macam aku lah, macam aku cuti, aku banyak tempat lah aku cuti, tapi pilihan aku yang memang aku suka ke Thailand lah. Sebab Thailand ni, tak tahulah, satu makanan dia memang sedap lah. Makanan, dengan lidah aku macam ni, aku suka selalu saya makanan. Ni aku nak pergi ke tepi laut di Samila Beach. Nak cari makanan dekat sana, dekat situ lah. Inilah tempat sebenarnya, tempat kami hotel tempat kami menginap. Memang harga dia murah lah, dalam RM390 jadi murah lah sikit. Jadi ni nak pergi cari makanan sarapan pagi.
Suasana dia macam suasana kampung-kampung sikit. Tapi hotel dia cukup selesa. Tempat parking pun luas eh. Tempat parking dia. Nak pergi ke Samila Beach nak cari makanan sebab kat situ ada tempat makanan halal di tepi pantai tu, tepi laut tu. Ni untuk pagi ni lah. Lepas ni baru kita tolak mata sepet sikit. Oh. Thank you.
kerana destinasi pelancongan yang cukup terkenal di seantero dunia, dan Thailand menawarkan pakej-pakej pelancongan yang menarik. Ada juga tempat-tempat untuk kita berehat, berriadah. Juga yang paling baik ya makanannya. Jadi berlayar Malaysia, jangan lupa untuk bertandang ke Thailand. Ya, ini dia Thailand, Samila Beach dan Chalatat Beach. Ambil lah, patut gabung-gabung. Okay, inilah kami berempat melawat tempat-tempat menarik. Ini kita orang ni memang kaki bangun pagi. Jadi bila dapat bangun pagi, kami suasana bangun pagi, kami dapat merasai lah yang lain tu tengah tidur lagi. Pagi lah tu kau tu. Zik osok lah. Ada roti? Tak ada hari ni. Terima kasih. Okay. Oh, roti tak ada. Ada roti macam ni. Buat dua kopi ni ke dah? Ya. Dah ya. Boleh ya. Mai. Okey, saya rembat benda ni, sedap ni. Cicah. Sedap ni, cabang ni, orang ni sedap ni. Tak ada. Kita nak pergi ke Samila Beach. Samila Beach. Ramai-ramai sama ni yang pelancong-pelancong dua negara. Kita pun dua negara. Jom. Samila Beach ni dia antara tarikan utama pelancong daripada Malaysia, Singapura. Bila dia datang je ke Thailand, dia akan datang ke sini lah. Sini sebab dia boleh bergambar dengan ikan duyung. Yang penting ikan duyung tu. Jadi macam kita orang pun datang sini, mesti akan datang ke Samila Beach. Tempat yang agak cantik, makanan sedap, aiskrim banyak. Tu pun aiskrim. Jom kita tengok apa benda yang ada dari Samila Beach. Ni baru jumpa Tom and Jerry. Samila Beach. Ni dulu kucing ni dia hilang tau. Hilang dekat Taiping, jadi cari-cari jumpa dekat sini. Tapi itulah dah comot sebab dia banyak melepasi banyak tempat kan. Kedah, Pahang, Kedah, Penang. Jadi sekarang dia jumpa kat sini. Yang ini pula kebetulan dia seorang, jadi hari pun hilang juga. Jadi dia jumpa sekali. Okay. Thank you.
200 meters. Your destination will be on the left. Dah sampai di floating market. Kita nak tengok makanan-makanan kata best-best tu yang macam viral kat TikTok tu. Jom. Banyak bau-bau. Market. Ah, ni dia daripada atas. Tu dia tengok kat bawah tu. Ah, macam-macam orang nak makan apa, semua ada. Ah, pantai saja. Urun menara bukan. Nak beli apa lagi? Air dalam sebuah. Oh, air dalam buluh. Ni air buluh. Ni. Ni berapa ni? 30 baht. Mana adik nak ni? Tu. 25 baht ni. Yang mana? Ya. Nak mana? Nak mana? Ah, 25 baht. Ya. 25 baht. Ha. Wuih, jatuh ni. Besok. Sedap ni. Ni, ni. Ni, ni, ni. Abah nak tak? Haa. Salun tak nak? Haa? Salun tak nak? Tak nak. Ambil tu. Sedap. Ayo.
Okey, kita dah habis, dah selesai, dah menjelajah di floating market ni. Jadi kita orang nak ke Jala pula melalui Sakom. Aung Pai Sakom. Ni apa ni? Oh ni muzik, dia nak buat show nanti kot. Pergi Sakom sekarang ni nak balik dah. Tolak, nak bertolak balik lah. Baru nak tolak ke Jala. Okay, kita orang dah nak, kita orang dah check out. Inilah tempat penginapan kami, iaitu di, namanya ialah My Home. My Home Resort. Selesa biliknya harga 500 baht sahaja. 500 baht tu ambil 2 bilik, jadi harga dia 450 baht. Lebih kurang RM50 lah. Bahagian luar dia. Waktu sekarang pukul 9 pagi. Okey, ni dia bilik yang kami sewa, yang inilah bilik yang kami ambil. Okey guys, kejap lagi aku akan bergerak daripada Sakom. Ini adalah bilik di Sakom. Kita check in semalam tadi. Harga dia 450 baht. Memang berbaloi, cantik, kemas, bersih, dan memang aku suggestkan kepada korang yang nak datang sini, yang kata nak pergi, tak sempat nak pergi ke laut, ke tepi laut ke apa kan, boleh menginap di Sakom ni, dengan bilik yang memang selesa, tidur pun lena, bangun pagi pun rasa segar. Cuma dia dengan pantai tu lebih kurang 18 minit, 17 minit lah daripada beach tu. Tapi sini okey lah kawasan sini banyakannya orang Islam lah. Muslim nak makan banyak, nak makan makanan halal pun banyak. Tempat aku menginap, atau belakang tu tempat aku menginap, namanya ialah namanya ialah My Home. Harga satu bilik 450 baht. Memang selesa, bersih, yang penting bersih lah. Kat sini memang respect lah. Penginapan dia, kalau kita nak duduk, memang selesa, bersih, wangi. Memang selesa. Jadi kalau aku cadangkan kepada rakan-rakan kita, ataupun backpackers ataupun pelancong-pelancong nak datang ke kawasan Sakom ni, boleh menginap di sini ya. Boleh menginap di sini. Ini suasana dia. Suasana dia cantik, memang cantik. Bersih, mantap, baik eh. Okey. Kering apa ni? Tak muat kering. Mengembah. Okey. Sekarang kita orang dah sampai di Aman Resort di Sakom.
Oh, resort dia memang banyak lah, cantik lah. Baru saja sampai di Aman Resort ni. Malam tadi memang dah cari dah tempat ni tapi tak dapat. Tadi gua agak penuh. Jadinya sekarang ni barulah jumpa. Tapi dah pagi lah, buat-buat juga lah hari ni. Ada kafe, ni nak pergi cari restoran. Di Aman Resort dia sekom. Lain kali boleh main. Malam tadi aku tidur di, nama dia My Home, My Home Chalet. Best tempat tu lah, bersih lah. Tapi memang terbersih, berapa murah, RM450 lebih kurang RM50 kot. Macam tu lah, lebih kurang RM50. Kita orang dah cari sebenarnya tempat ni. Tempat ni nama dia The Aman Resort. Tapi tak ada kosong. Bukan tak ada resort, tak ada kosong. Jadi kita orang terpaksa lah tidur sana. Pagi ni ada masa berkesempatan datang sini untuk tengok, cuci-cuci mata dulu. Mungkin lain kali boleh datang lagi sini. Tapi sini kalau tengok pada persekitarannya, dia tak besar sangat, kawasan untuk santai-santai. Tapi dia punya resort besar. Resort dia besar, cuma kawasan untuk dia orang beristirahat, redah ni dia tak ada besar sangat. Pasir dia halus, pasir cantik. Perjalanan kali ni sebenarnya perjalanan santai-santai, lebih kepada nak kenal tempat lah. Nak kenal tempat sebab macam di Hat Yai Songkla tu selalu pergi lah. Macam dia masuk ke Sakom, ini tak nama dia Sakom. Jadi masuk ke Sakom tu dia tak pernah masuk. Rasa inilah kali pertama masuk. Dia nak tengok macam mana. Tapi boleh dikatakan kalau bagi pelancong-pelancong Malaysia yang tak pernah sampai di sini, boleh sampai sini. Pertamanya, sini memang majoriti Islam. Nak dapat makanan halal memang cukup mudah. Lepas tu, dia punya jalannya terbaik lah, jalan raya sini. Besar dan tak sibuk sangat. Senanglah kita bawa kereta. Cuma yang menjadi soalannya, minyak sini mahal lah. Minyak lebih kurang RM4. RM4 Malaysia lah untuk 1 liter, mahal sikit. Kalau dari segi penginapan, memang terbaik lah. Nak bagi 5 bintang pun boleh, 4 bintang pun boleh. Tengok lah masing-masing. Harga murah, sesuai lah untuk macam kita nak buat percutian bajet bersama keluarga. Bawa makan murah, kalau makan nasi kerabu baru RM24. Cara ada telur sedikit, tambah air 5 baht, jadi baru RM25. Iron Woman kita tengah minum. Tapi maaf lah sebab dia tak muat frame lah sekarang ni. Berat lah mak. Ini dia baru belakang. Tak ada adik bro. Amsyar dah alu. Okay, dah sampai di Masjid Krisik. Perjalanan tadi lebih kurang 1 jam lah daripada 45 minit daripada Sakom. 45 minit. Sekarang ni dah baru sampai di Masjid Krisik.
saya ingat sekarang ni aku ada dekat dengan masjid. Jadi aku ada di masjid Kerisik. Ha, masjid ni dia bina sekitar 1400 tahun dulu. 1400-1500. Jadi asalnya kalau ikut sejarah dia, dia tempatan pendekat-pendekat Arab. Okey, sekarang ni kita nak ronda-ronda dalam Masjid Kerisik. Kita nak dengar sejarah tentang Masjid Kerisik ni. Dia banyak sejarah, dia banyak cerita dia. Pelajar-pelajar sekolah dia nak dengar tentang perkisahan tentang Masjid Kerisik. Ini pelajar-pelajar sekolah. Dia sedang dengan taklimat dengan cerita tentang sejarah Masjid Kerisik. Oh, dia dah tam. Oh, lama. Tahun 1400 bina. 1400. Inilah adik-beradik dia, Asah. Okey, sekarang ni sampai dah di Kapur Teluk Sumai. Rumah Pak Cik Hasan. Pak Cik Hasan, ha? Pak Cik Asal, ha? Ah, Asal oh, Tom Yam. Ha, ni. Siapa ada kawan-kawan lagi? Ha, otai dia ni, otai dulu ni. Otai Tom Yam. Tak tahu bila dia nak pergi Malaysia pula. Jadi kami satu keluarga pergi menziarah sahabat lama ni. Ha. Makan pulau. Mari makan pulau. Dia bukan sahabat lama, sahabat selama-lama. Okey. Okey. Kalau datang Thailand, kalau tak makan peluk pelam ni memang tak sah. Jadi sebab itulah kami satu keluarga siapa nak akan cuba makan peluk mempelam bersama santai. Cukup adik. Boleh. Lagi. Al-Quran yang dibuat yang dulu viral dekat Thailand tu. Di kampung pemuda dekat Jala ni. Ramai ke orang. Mungkin hari ni hari minggu kan. Hari ni hari minggu ramai. Jadi kita tengok apa secara dekat lah. Pembinaan replika Al-Quran di kampung apa tu. Aidil Allah. Dia. Oh ni dia Al-Quran. Bukit Jaban Nur. Oh contoh Bukit Jaban Nur. Replika Al-Quran Surah Al-Isra. Tengok belakang ni Al-Quran yang di replika Al-Quran Surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid. Oh cantik kho. Kat pantai Neratak Beach. Baru sampai dia kat pantai Neratak Beach.
Memang hari-hari minggu ramai sikit ya. Ramailah, ramai sangat. Penuh. Banyak ni baju-baju banda. Seluar banda, baju banda. 40 baht. Oh, murah. Lebat. Murah-murah baju. Baju murah-murah. Orang nak semaya ni. Angah-angah. Orang nak semaya. Oh, main layak. Apa saya tolong? Berapa pak? RM120. Haa, RM15 tu. RM15 tu. Ya. Ya, tudung. Jom, tudung. Oh, mereka duk milih tudung. Tak mentang kat sini murah. Haa, jom. Haa, letak fish. Siap sedia untuk masuk ke Thailand balik atau ke Sungai Golok apa? Mana Sungai Golok? Thailand. Ni ya? Thailand Malaysia. Ni saya berada di immigration rantau panjang nak masuk ke Sungai Golok. Sekarang perjalanan daripada Sungai Goloh ke Jala, kemudian Petong Thailand, dan kemudian baru keluar ikut Greek. Apa nama yang sebelum pada Greek tu? Petong. Belum tu. Durian burung. Rata panjang apa ni? Bengkalang hulu. Bengkalang hulu. Ya. Ha. Bengkalang. Okey, sekarang baru sampai di Samaton di Naratiwat ni. Di sini ada tempat dia memang cantik. Jom kita nak tengok dulu apa yang ada di Samaton. Pasir, tempat makan boleh main pasir.
Helikopter. Rasa kalau kat Malaysia aku tak sanggup. Apa tu? Nak mahal tu. Sini mahal tu. Sedap kena teh dia. Teh. Ni dia panggil Thai teh. Teh Thailand. Rasa dia, dia macam lemak-lemak sikit. Dia buat krim dalam dalam. Krim. Memang sedap lah. Saya datang. Datang sini memang semua saya makan. Saya try semua rasa. Sebab kita nak ambil pengalaman. Rasa tu beza-beza kan. Tom Yum. Tak apa. Hari ni sebab ini kerajaan Malaysia bagi duit untuk melancong di Thailand. Okay dah. Bye. Makan di Samatown ni memang makan dia memang best lah. Sedap, sedap, sedap sungguh. Harga memang murah. Memang patut kalau yang nak melancong dekat sini memang patut sangat. Dengan view yang cantik, view laut ni tengok. View laut memang cantik. Kat belakang ni ramai orang tengok makan lagi ni tu. Sini sekarang ni pukul 3 Thailand. Dalam sekitar pukul 4 petang lah di Malaysia. Okay. So, nak balik dah. Jumpa lagi. Berhenti di Danok. Makan apa? Nasi kerabu, ulu ayam. Inilah Danok. Okey, kita rehat sekejap di Danok ni. Sebab sekejap lagi baru nak keluar sepadan. Baru nak keluar ke Malaysia. Jadi dia orang makan dulu. Orang kenyang-kenyang dulu. Mungkin sampai lambat sikit lah. Badan penat sebab perjalanan ambil masa lebih kurang 7 jam daripada Sungai Golok 7 jam lah. So 7 jam tu dah kita campur dengan berhenti pergi jalan-jalan, turun, semayang semua. Baru